Oke, tengah hari ini saya makan ini. Saya tapau tadi tuh di tempat tuh nampak tuh kan nasi baik. Hai, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, welcome back to my another vlog for today. So vlog hari ini macam biasa kerja di Pekanpapar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insyaallah, amin. Kenapa? Kau belanja lah aku sini. Dulu coba dulu. Kampur aku. Kau tahu itu anu? Siapa? Itu apa namanya itu bangku sana ni. Nah, kenapa? Nah, kosong dari tadi tu. Sudah kena booking tu. Iya. Ditangkap ada itu Om Gumuk bilang dia. Oh. Sudah booking. Om Gumuk. Itu ke kanal itu saya bilang. Ya adalah. Kawan itu. Kedakut tu Om Gumuk tu kedakut tu. Sebentar penumpang saya sini di Kampung Binuni daripada Pekanpapar. Alhamdulillah. Sebentar penumpang saya sini di Batu Satu daripada Pekanpapar. Alhamdulillah. Sebentar penumpang saya sini di Kampung Binuni daripada Pekanpapar. Penumpang yang saya antar tadi itu dia datang balik lagi pergi Papar. Betul, saya antar balik lagi lah dia pergi Binuni. Alhamdulillah. Nasi ayam bajet babu. Bukan nasi ayam bajet lah. Nasi bajet babu dan kuih mui. Oke, tengah hari ini saya makan ini. Saya tapau tadi tuh di tempat tuh nampak tuh kan nasi bajet babu di belakang ni lah. Tu kalau boleh nampak lah, tidak nampak saya punya tidak nampak. Di sebelah sini lah area dia. Area yang ada banyak jual-jual di ini. Tapi ni antara yang bajet lah, dengan ayam goreng 2 ekor, nasi penuh ada kuah lagi baru RM6. So memang murah lah kalau beli ayam goreng ni hanya satu dengan nasi pun baru RM4. So memang murah saya di jenis yang malas makan sayur. Okay, alhamdulillah.
Alhamdulillah saya baru siap makan, kenyang juga lah. Tuh nasi budget. Nah, sekarang nih popular dengan Mino Rahma kan. Kalau di Papar nih sebenarnya tidak ada yang Mino Rahma lah. Tapi nasi budget ini ada, ini wujud sekian lama sebelum ada Mino Rahma lagi. Saya sebenarnya tengah hari ini jarang makan, sekali-sekala lah saya makan. Dan sebelum-sebelum ini kalau saya makan di restoran Topik tuh sup ayam goreng. So kalau kamu biasa tengok video saya, kamu akan nampak memang saya makan sup ayam goreng. Tapi sebelum ini kena viral, ada orang tuh viral, dia cakap ada ulat, dia punya video di TikTok dan benda tuh viral. Saya pun masih belum ada rasa hati mau makan lagi. Tapi pandangan saya secara pribadi lah, kan macam diorang tuh berniaga restoran Taufik tuh satu restoran yang cukup lama dan mempunyai banyak cawangan, dan saya ingat benda-benda seperti itu mungkin time nasib tidak bagus lah kan. So saya yakin juga diorang pun akan sentiasa berhati-hati. Tapi ya kalau time tuh memang nasib tidak baik kan begitulah keadaannya kan. Dan mau salahkan 100% pun restoran pun susah juga. Satu memang ramai-ramai customer dia. Jadi untuk mengelak sebenda-benda seperti begitu, bila sampai masa yang tidak baik tuh kan kena juga kan. Nah, tapi saya yakin mereka sentiasa berhati-hati. Tapi macam saya nih kalau makan ini tidak memilih sebenarnya, cuma pulus saja kurang. Jadi tapi yang di Papar nih nasi budget nih memang murah lah, memang murah. Serapan pun ada, kita beli serapan serendah seharga 2 ringgit, 3 ringgit. So makan tengah hari pun kalau kadang-kadang tuh saya tidak banyak duit, saya beli nasi ayam goreng satu ekor baru 4 ringgit. Nah, itu memang murah lah, memang murah.